kagetol mangkatikin pibekelen sarerea modal bakti kanagara. Pemuda merupakan agen perubahan, penerus bangsa dan agen pembaharuan bangsa Indonesia. Seorang pemuda tidak hanya perlu cerdas secara intelektual saja, melainkan harus cerdas secara kepribadian, sosial dan spiritual. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Indonesia membutuhkan generasi yang taat agama, cinta negara, adil dan bijaksana. Inna fi yadi subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Di samping kita menuntut ilmu pendidikan umum, kita juga harus mendapatkan ilmu agama sehingga terjadi keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Di mana ya tempat untuk mewujudkan hal itu? Salah satunya ya di madrasah. Loh, kenapa harus di madrasah? Karena madrasah tidak hanya mencetak kader intelektual yang profesional dan pintar saja, melainkan mencetak kader muslim yang berintegritas, berkarakter dan berakhlak mulia. Karena madrasah itu hebat bermartabat, tampar kotak mantul barokallah. Janganlah banyak bergaya, berbanyak prestasi dan karya. Semangat belajar juga beribadah, banggakan selalu orang tua. Yo, mari kita sekolah di madrasah, biar jadi anak soleh-soleha, agar jadi generasi yang terarah. Di dunia itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, intalan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran, di mana tanpa tak itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan demi meraih cita-cita dan yo berkarya. Tepuk tangan buat Elnida Boys. Masya Allah Elnida, luar biasa. Kalau gini kayak jadi menginspirasi anak-anak saya nanti sekolah di madrasah aja biar hebat bermartabat mantul barakallah. Satu lagi, jos pastinya. Ya langsung kita dengar komentar yang pertama dari Pak Amin. Silakan Pak Amin. Ya terima kasih Elnida. Anda telah mewakili pesan-pesan dari Kementerian Agama sebenarnya. Ini bukan pesanan dari Dirjen ya, tapi kontennya sangat kontekstual sekali. Jadi Anda saya ingin menobatkan sebagai representasi anak madrasah ideal. Ya. Jadi terima kasih. Yang harus menguasai ilmu agama juga ilmu umum. Jadi nilai matematika Anda harus 100, bahasa Inggris Anda harus 100, IPA-nya 100, IPS-nya harus 100. Jadi perfect, ditambah dengan akhlaknya yang bagus. Itu pesan yang disampaikan oleh Elnida dan menurut saya sangat betul sekali. Oleh karena itu, saya hampir speechless sebenarnya untuk menyampaikan, memformulasi kalimat yang paling tepat untuk
merepresentasikan penampilan Anda malam hari ini. Hampir sempurna dan oleh karena itu sangat mencerahkan dan sangat menghibur. Masya Allah. Tadi nilai-nilainya harus 100 semua, pantesan kita gak masuk madrasah ya. Iya, aku masih ada yang dapat 6 mas waktu sekolah. 6 aja udah bangga kita ya. Iya makanya, kalau lihat dari mukanya Mas Faris kayak pengen ngasih jos lagi sih. Tapi maaf nih mas. Ini saya tambahkan, mohon maaf. Oh, silakan pak. Karena tahun ini anak madrasah, ada beberapa madrasah yang nilai ujian nasionalnya hampir 100, itu banyak sekali. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Hidup madrasah. Sekolahin anak kita di situ lah mas. Siap. Ya, okay. Oke, komentar berikutnya. Kak Indah, monggo. Halo Elnida Voice. Hai. Semangat ya. Oke, untuk penampilannya sudah sesuai anak muda sekarang ya. Mantul gitu ya. Terima kasih. Ditambah tadi nyanyinya juga ada unsur tradisionalnya juga aku suka. Terus juga untuk bagian rapnya tadi harus bisa lebih jelas dan tegas. Biar lebih mantul tul tul. Terima kasih Kak Indah. Coba pengen dengar tadi kayaknya ada yel-yelnya nih dari supporternya Elnida Voice. Saya yang kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita mendengarkan suara indah dari Kak Indah juga. Kak Indah yang bertarik sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Siar Anak Negeri 2019.